Winters. Gue Dianda. Halo Winters, nama saya Rinjil. Halo Winters, nama saya Lee Min Ho. Lee Min Ho matang. Oke, nama saya Putra. Ya, mana gue lo? Nah, sekarang ini suruh ngapain? Jadi, kita, bukan kita, kalian bakal nyobain masker. Nanti, kalian pokoknya nyobain masker yang berbeda. Atau masih di gimana. Pokoknya di review aja, begitu belum. Jadi, ini masker yang bakal kalian coba. Dan ini, pilih sendiri. Oval Facial Max Cucumber bro. Himalaya Herbal. Ini mah lu tanya dulu nih apaan nih? Sana dulu. Ini kalau peel off maksudnya apa? Nah, itu masker yang dipegang dia itu yang warna hitam, itu kan namanya masker peel off. Peel off itu nanti dikupas, jadi nanti setelah kering, maskernya enggak lengket lagi bisa dikupas. Tapi masker itu paling lama di antara dua masker yang lain. Jadi dia nunggu itu 15-20 menit. Jadi langsung pakai aja nggak, langsung dolesin aja. Iya. Nggak perlu dibarat, nggak perlu dibasahin dulu gitu. Ah, iya, sesuai kayak masker yang hijau ini, oval, dia itu tipenya wash off. Jadi ketika kering, pas udah maskernya udah agak kencang, langsung bilas aja nanti kain. Itu fungsinya buat membebaskan minyak berlebih. Bisa bikin putih nggak ini, Mbak? Enggak sih. Oh. Iya. Itu belum ada tuh. Ini apa? Himalaya Herbal. Ini maskernya juga mirip masker yang kedua untuk dingin ya rasanya ya? Iya. Yang gue lengket ya? Iya. Ini beneran harus 20 menit gitu? Iya. Ini emang satu bungkus nih buat satu kali pemakaian? Iya. Betul. Ada rasa apa? Mungkin dingin, panas, apa gitu? Kalau gue sih nggak ada yang nggak terlalu dingin ya, cuma lengket aja. Kalau dingin? Dingin sih ada, dingin, ya dingin sih. dingin doang. Iya dingin. Dingin doang. Pakai batu es aja kok dingin doang. Ini kalau masker gue ini kayak nggak tahu ya lama-lama keras gitu nggak enak gitu di muka. No, kaku gitu. Gak bisa operan. Lu lu mau perang. Nih, gue gegana kayak gini deh. Timer 15 menit ya. 10 menit untuk Putra. Ki, sampai kumis-kumis kok sakit ya? Hah? Iya, kayak ada sakit-sakitnya gitu. Ki, kalau kena kumis, nah kumis gue kecabut gak, Ki? Ya, lu malas tahu dah. Gue belum liat inggil deh. Ini bener gak sih kayak gini pak? Kok gak rata ya kayaknya ya? Ini baunya enak loh. Seger tuh loh. Gak bikin enak. Baunya apa itu? Timun sih. Ini nggak terlalu dingin, cuma kayak gue ngerasa kulit tuh lembab banget, adem. Cuman kayak enaknya kayak ini loh, kayak muka gue kayak tekep sama ini plastik. Susah gerak nih, mulut gue lama-lama keras nih, ini bikin bibir bawah gue nih. Oke, kalau misalnya ini gini. Ntar dulu, ntar sakit nggak nih kalau ditarik nih? Gue kena kumis soalnya. Tahu aja sih. Kalau ini seperti gimana? Kalau aku sih pertama kali pakai ini ya,
Jadi muka aku tuh dingin gitu loh. Dan di muka ini bagian bawah ini agak kaku gitu. Nah, ini kaku nih. Mungkin sini yang banyak minyaknya kali ya. Ya gitu sih. Baru ya, sih. Harumnya juga enak, jadi nggak bikin enak sih ini masker. Terus masker berapa sih? Tadi awal-awal pakai tuh rasanya dingin, ada dingin-dinginnya, terus kayak lama-lama tuh kayak apa sih, kayak ditusuk-tusuk gitu, sakit-sakit nggak jelas gitu. Mungkin karena jarang pakai masker atau gimana. Terus sekarang nih kayak kaku gini, gue nggak bisa. Susah gitu. Kalau serem bro. Susah buat gitu. Oke, yaudah sekarang putar-putar sambil tunggu 10 menit, terus. Kalau 10 menit aja gak apa-apa, untuk gimana? Enggak, saya kayaknya belum apa-apa. Lai, rapat. Muka gua gak kelihatan. Tidak. Nah, ini kan Putra sama Putri selesai. Selesai di gila juga. Yes. Tinggal Anda yang harus mengupas maskernya. Karena jadi maskernya pekel. Ayo, kupas. Siapa yang mau ngupasin gua? Kupas, Cuk. Siapa yang mau ngupasin gua? Pakai pisau. Lu ngupasin gua. Nyantol lebay. Sabar. Oh, si Putra lebih halus mainnya. Iya, halus lah. Banyak dulu baru. Oke, kaget nih. Aduh, kumis gua. Udah, kumis gua. Iya, kumis. Rasa jadi tambah kenceng, terus jadi enak, dan jadi agak shit licin gitu loh. Jadi ini wit licin sekali ini. Tadi kasar. Tadi kasar gitu loh, kayak ada tunjolan-tunjolan gitu loh, kayak jelek gitu ya. Enggak sih, emang enggak ganteng dari dulu sih. Oh. Jadi ya ini kutukan saya mungkin ya, tiap hari tambah ganteng gitu loh. Jadi pakai masker jadi ganteng juga gitu. Oke, sekarang gimana tangannya? Gua enggak mau lagi. Kenapa? Perih. Kumis gue kecabut-cabut tuh kan. Ya, mau gantengnya susah. Terakhir, keren gimana maskernya? Rasanya gue jadi tahu rasanya gimana jadi opa-opa Korea gitu. Muka gue jadi gimana Putra rasanya? Jadi rasanya setelah pakai masker. Jadi setelah pakai ini nih, gue berkaca jadi ngerasa kayak opa-opa Korea gitu. Namaseo. Oke, tadi kita udah selesai pakai maskernya, rasanya gimana coba ceritain? Jadi rasanya tuh, wow, muka gue jadi enak banget gitu ya, kayak rasanya kayak opa-opa Korea gitu. Ini ada apa tuh? Nyari. Sarangnya. Oke, kira-kira menurut kalian, cowok itu udah pakai masker gak sih? Ya tergantung sih, kalau cowok itu suka perawatan dan pekerjaannya dia emang butuh wajah yang bersih, ya harus pakai masker gitu loh. Tapi kalau cuma itu ya kayak saya ya, juang keras terus masih sudah tampan, ya nggak perlu pakai masker gitu loh. Nah kalau dari gue sih sebenarnya tergantung ya, tergantung dia punya duit apa enggak. Kalau udah nggak punya duit masih mau maskeran, jangan, mending makan. Kalau menurut gue perlu sih. Tapi masalahnya males begini-begini nih, nyuci lagi apa segala macam. Bentar deh. Apa? Lu nyari apa? Sarangheo. Kira-kira mau kalian pakai apa aja? Tinggal dulu. Senin Kamis. Itu sunahnya. Itu sunahnya Senin Kamis. Tanggal 26. Kenal gajian. Tadi sebulan sekali. Sebulan sekali. Langsung banyak. Oke. Mungkin pas lagi pengen doang sih. Pas lagi pengen, nggak tahu kapan. Lagi pengen maskeran, kalau nggak ya udah gitu. Jadi gimana menurut lo? Pakai masker tuh enak gak? Lumayan sih enak. Menurut gue pakai masker. Gue bakalan pakai masker kali. Tiap hari. Tiap hari. Gila. Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Yeah.
Gue juga tiap hari sih. Hari apa? Tiap tanggal 26. Lu tiap hari? Dua hari sekali. Iya dong, biar wajah bersih. Oke. Okay. Jadi ya buat cowok pakai masker is no problem gitu loh. Oh, berarti kalau cowok pakai masker itu bukan bencong ya? Bukan bencong. Karena kita juga butuh ya? Perawatan gitu loh. Oke. Okay. Masa cuma cewek doang yang wajib cantik, kita juga wajib ganteng dong. Cowok bisa ganteng. Sarangnya yo. Sarangnya yo. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Kan cinta kan? Lupa saya, lupa. Anda maruk gue. Kalau suka konten ini jangan lupa untuk like. Dulu like subscribe. Oh ya. Oke, okay, buat painters, kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang sebanyak-banyaknya. Di mana nih? Di bawah. Ini. Biar editor. Jangan lupa share juga ke seluruh dunia, oke? Okay?